Seorang warga di Muna Barat, Sulawesi Tenggara tewas tersengat listrik saat memperbaiki mesin pemotong besi. Nyawa korban tidak tertolong meski warga mencoba membantunya. Warga desa Kasakamu, Kosambi, Muna Barat, Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan seorang warga yang tewas tersengat listrik di halaman rumahnya. Korban tersengat listrik saat memotong besi menggunakan mesin gerindra. Mesin yang tiba-tiba mati membuat korban memperbaiki colokan listrik, namun tiba-tiba korban tersengat hingga kritis dan meninggal dunia. Warga sekitar yang mencoba membantunya sia-sia. Nyawa korban tidak terselamatkan. Namanya disengat listrik, dia lagi kerja, potong besi. Dan ternyata pada pekerjaan itu dia kena stroke. Kemudian dia cek di tetangga apakah mati lampu atau tidak, katanya mati. Oleh warga, korban kemudian dievakuasi ke rumah duka. Korban dimakamkan di pemakaman umum desa tak jauh dari rumah korban. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan.